maklumlah tuan orang nelayan kadang-kadang dia kais pagi, makan pagi. Begitulah sebaliknya insyaAllah. Di sebalik keindahan alam, terpalit cerita kehidupan kaum yang tiada status kerakyatan. Tiada tanah air, tiada kemudahan-kemudahan yang disediakan, tiada bantuan persekolahan anak-anak, apatah lagi keselesaan teknologi yang kita ada di zaman 2024 ini. Saya amat tersentuh kepada seorang ibu tunggal di mana keadaan rumah beliau seperti reban ayam. Itu benar-benar menyentuh hati saya. Aku dah sampai dekat KL Air 2. Sekarang ni jam berapa? Lebih kurang 2 pagi. 2 pagi guys, apa aku buat dekat KL Air ni? Aku dengan tim Medicom, kita akan bertolak ke Sabah. Flight yang ke akan bertolak jam lebih kurang 5.30 pagi. Sebenarnya aku tak nak bangun tengah-tengah pagi lah, pukul 3 tu. So aku datang awal ni. Aku sampai ke airport ni dalam pukul 2.30. Luggage lah. Dah sepah. Ya, mana nak lepak ni? Kita check in dulu. Lepas tu nanti aku update . Alright, let's go guys. Pulau Mabu ni adalah satu tempat yang memang aku memang dah lama teringin nak pergi. Tapi macam agak skeptikal lah kat sini. Sebab kau tahu lah kan, kes-kes lanun lah apa semua. Jadi aku ada peluang untuk bersama dengan Medicom, kita akan pergi ke Pulau Mabu ni, misi masyarakatan lah. Dan insyaAllah nanti kita tengok lah apa kita orang akan buat kat sana, tim Medicom, dan juga aku akan buat aktiviti bersama dengan orang kampung dekat Pulau Mabu tu. Bilik menyusukan anak bilik bapak menyusukan. Wah, kita akan boarding sebentar lagi. Jadual berlepas 6.10 pagi dan insyaAllah kita akan tiba di Tawau pukul 9.10 dan kita akan teruskan perjalanan dengan van melalui darat daripada Tawau ke Sempurna dalam 1.5 jam. Boat menanti kita di sana 11.30. Kita akan berlepas ke Pulau Mabu insyaAllah. See you there. Your seat, fasten your seat belt, ensure your seat in upright position, and open up your window shade. Macam-macam ketawa, apa khabar kan? Sila. Hey geng, kita dah sampai. Dia tidur geng. Dalam flight ni dia tidur berdengkur satu kapal terbang punya. So sekarang ni kita dah sampai di lapangan terbang Tawau. Tak jauh pun. Macam ni kan baru-baru proper kan lapangan terbang. Kalau tak kena jalan punya lah jauh. Kita sempurna lah sempurna. Kita akan naik van. Sebab lepas tu kita jumpa di Jetty Guru. Barulah Jetty Guru? Ke Pulau Mabu. Jetty Cikgu lah. Jetty Guru, ya betul. Yes. Jetty Cikgu sebab sini dia banyak cikgu-cikgu yang duduk di belah darat. Tapi mengajar di pulau. Aku kena cakap bahasa Sabah lah kau di sini. Iya, Pak. Iya, Pak. Dah sampai di Sabah, Pak. Ya, dah sampai, Pak. Let's go. Hey.
pakai tawau. Siapa-siapa tawau tak payah susah-susah cek kereta sewa. Kat sini ada. Ha, harga pun cantik, boleh kam. Okey. Orang lain semua dah gerak. Saya tengok ini orang. Dia makan dulu kat sini. Lepas semua dah gerak. Makan lebah. Makan lebah lapar. Lapar. Band otak-otak ni. Sehari kita singgah cukup. Ambil muslimat 3 orang. Amin. Nanti semalam apa lagi? Kita beri dia. Cukup. Dan dua cukup, panggilan band tiga. Panggilan band tiga, penumpang semua cukup kan? Game kan tercepit ke game? Dah biasa, dah biasa. Duduk sabar, kita kena bersabar. Kena sabar. Bersabar, kita kena bersabar abang. Kita on the way ke Sempurna ni, Jati Guru. Tapi kita singgah dekat Masjid Balong jap. Ambil beberapa orang peserta lagi. Jadi di sini tempat kita berkumpul eh. Okey guys, kita dah sampai checkpoint yang seterusnya. Okey. Ha? Inilah pulau dia. Mabul Island. Semua ada guys. Hotel, mat, restoran, klinik semua ada. Sebab tu kita kumpul di sini. Abang memang perlukan bantuan pendengaran eh? Saya tadi ada bising. Ya, ni bone conduction. Sekarang ni kita berada di Jeti Guru, di mana tempat yang kita akan naik bot untuk menghala ke Pulau Mabul. Negara perjalanan dalam 1 jam lebih sikit, 1 jam setengah. Abang, hari beli lobster bang. Lobster? Ini lobster orang yang jual lobster. Ini bajau laut. Ini bajau laut ni. Tapi bunyi dia macam siam ni. Ini rumit. Rumit MRSM. Malam ni siap. Kita kasih ranking. Ranking. Saya Era binti Edi. Saya dari Sempurna, tinggal di Pulau Mabul dan mengajar di Pulau Mabul juga sekarang. Dulu saya sekolah rendah di SK Pulau Mabul. Kira membesar di sinilah, sambung sekolah menengah di Sempurna. Lepas SPM saya sambung di KK Kota Kinabalu. Lepas graduate saya mengajar di Pulau Mabul. Kami kan ajar yang tiada dokumen apa-apa, so kami dapat tolong dari segi pelajaran. Walaupun sedikit-sedikit, sekurang-kurangnya orang tidak ketinggalan lah dari segi pelajaran. Budak-budak sini di Pulau Mabul ada dua bahagian. Satu, kalau ada dokumen, hantar di sinilah SK Pulau Mabul. Kalau macam dia ada apa-apa, hantar dengan kamilah. Maksudnya begitu, ada dua. Nama saya Suhana binti Ahmad. Okay, saya berasal dari Pulau Mabul. Saya kerja di Sekolah Rendah Integrasi Islam sejak tahun 2021. Tadi kan ni, dia ambil masa 1 tahun sejak. Maksudnya ada sebilangan ibu bapa ni, dia hantar balik anaknya. Okay guys, pergi makan tu. Mana tempat makan? Tengok adik-adik tu. Steady. On pedal je. Kita orang geng kayak ni pakai full pedal, manja. Okay, kan? Aku nak pergi ke sekolah diorang. Kat sini Mabul ni diorang ada buat sekolah untuk medikom. So diorang ada aktiviti di sekolah. Aku dah lambat ni sebenarnya, diorang dah jalan, dah gerak. Tengoklah ni kawasan perkampungan dekat Mabul ni lah. Daripada selek kita orang tu, kita orang pergi ke perkampungan jalan kaki je. So kalau kau tak tahu jalan ni, boleh sesat ni. Dia tak ada signboard apa semua. Thank you.
steps of silence where echoes remain. You were the sunrise and I was the rain. I was the darkness, you yearned for the light. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. InsyaAllah pada petang ni kita akan adakan pertandingan Amal Islami untuk acara azan dan khutbah. Azan kita sudah maklumlah untuk kita mencari bakat-bakat yang memiliki suara yang lunak, yang enak untuk nak mengajak manusia hadir menunaikan solat berjamaah. Jadi kita akan ada dua kategori, sekolah rendah dan juga tadika. Dan juga kita akan ada pertandingan khutbah, khutbah Jumaat, untuk kita nak melihat khatib-khatib cilik yang berpengalaman, yang bersemangat untuk nak menyeru para jemaah mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jalankan satu pertandingan hafazan dan juga tilawah. Pemilihan macam mana kita nak pilih pemenang ni, pertama ialah dari sudut diingat tak ingat surah yang telah kita akan tetapkan lah. Contohnya surah kita akan minta daripada surah Al-Kafirun. Diingat ke tak ingat? Terdetik dekat hati aku bila mula-mula sampai sini. Diorang ni masih mampu bergelak ketawa, bermain riang, tak ada fikir pun masalah. Setiap kali tim medikom datang, macam-macam keraian yang diorang buat bersama orang kampung. Anak-anak Pulau Mabu ni letak 100% effort untuk menjayakan program ni. Diorang berlatih siang dan malam untuk membanggakan ibu bapa diorang. Terharu aku tengok persembahan diorang di pulau yang cukup cantik ni. Ada harapan dan sinar untuk anak-anak Pulau Mabul ni nikmati masa depan yang lebih cerah, insyaAllah. Syukur kita kepada Allah di atas nikmat yang dapat. Juga aku tengok surau yang dibina sendiri di kampung Pulau Mabul ni. Banyak kekurangan, tapi ramai yang datang ke surau ni, apa orang kata, mengimarahkan surau di Pulau Mabul ni. Alhamdulillah. Lain macam eh. Ya. Sudah. Okey. Goreng apa, Bi? Nasi goreng Mabul. Kampung Mabul. Kampung atas laut. Sudah agak lain sikit. Saya ada putih. Okay guys. Guys, sekarang dah pukul 8.47. Kita ada satu program lagi dekat sekolah ni. Program ni adalah pertandingan nasyid lah. Budak-budak ni buat pertandingan nasyid. Kita tengok dulu, nanti aku update kat korang lah. Okay, dah je, bye. Barisan juri. Ada barisan juri kita. Pundi tak pundi. Okay. Tanya aku kan, ada beberapa perkara yang menarik lah sebenarnya. Ada banyak benda yang menarik sebenarnya kat pulau ni. Memang bila kau sampai tu, kau rasa macam wow.
Ha, macam tu kan. Tapi paling menarik dia kat sini adalah laut dia yang kata memang crystal clear punya. Masa kita sampai tu air surut dan kita boleh nampak dasar tau. Tempat kita tinggal ni dikelilingi oleh laut. Aku dah bawa set mancing semua. Aku tak sabar nak turun tapi hari ni terlalu sibuk. Kita baru sampai dan rehat sekejap. And then banyak aktiviti agak packed dan cramped juga. So jadi tak sempat nak mancing. So maybe lah insyaAllah besok lah. Ataupun kalau tak tahan sangat kan malam kan aku turun juga. Kita try tengok kalau ada chartered boat kat sini. Sebab kebanyakan orang kat sini adalah nelayan. Dan diorang cari pendapatan dia daripada laut lah. Kita try korek-korek sikit kan. Mana tahu ada brother-brother yang sudi bawa aku naik boat. Kita casting ke. Aku buat set casting lah. Kita buat set jigging tapi boleh lah, ada micro jig tu kita boleh try pakai. Tengoklah macam mana kan. Sebab malam ni memang tenang geng. Dia angin sepoi-sepoi sikit. Dan suasana kat sini memang cantik lah. Cantik. Puas hati lah. Bukan macam, bukan datang untuk misi bantuan lah. Bukan misi kebajikan, lebih pada misi nak misi ketenangan ni mengenai. Tim kita orang ni yang datang kat sini ada lebih kurang 45 orang lah, 40 lebih lah. Bukan setakat Medicom je, ada beberapa NGO yang datang juga. Ada dentist dan ada juga tim-tim daripada Ashifa. Diorang datang untuk memberikan kebajikan lah kepada penduduk yang ada dekat Pulau Mabu ni. So kalau ikutkan dekat Pulau Mabu ni, dia tak ada lah orang kata macam daif sangat. Dan aku tengok kat sini, banyak dia buka kedai-kedai. Sumber ekonomi dia orang perniagaan juga lah. Aku ingatkan bunyi ikan boiling ke apa tadi. Rupanya dia buang air. Wah. Betul lah. Kita orang baru hari ni hari Dewan. Dan besok hari kedua ada program-program lagi. Kita tengok. Hari ni memang tak larat lah sebenarnya. Kan travelling saja dah penat lah. Dah tua guys. Tak larat. Tengok lah besok macam mana kan. Kita tengok kalau aku ada sempat untuk casting sekejap. Aku try casting. Kalau tak sempat, kita teruskan dengan aktiviti program daripada Medicom dan juga NGO lain lah. Tapi seronok lah duduk sini. Best. Memang best. Yang penting makan dia best. Seafood guys. Tadi dah kena ketam. Memang fresh ni ketam. Lobster belum try lagi. So maybe esok lah. Okay. Papal. Jumpa guys. Esok lagi. Bye. Morning. Hari kedua kita di Pulau Mabul. Pagi ni ada sukan rakyat. So, kita bersama dengan semua penduduk di sini, terutama sekiranya budak-budak sekolah lah. Macam-macam aktiviti kita ada. Ada lari bawa telur. Lari bawa telur pula. Lari dia lagu ni. Macam-macam lagi lah. Stay tune guys. Allahuakbar. Inilah panglima. Walaupun dia panglima tapi dia ada satu kelemahan dia. Ada rahsia di sebalik. Ada rahsia di sebalik panglima itu. Allahuakbar. Yes. Tak ada lobster guys. Ini kena con lain hari. Ni abang sudah con kita. Belum lobster belum bangun tidur lagi lobster. Lobster belum bangun tidur. Tak ada dah kita belanja. Kita belanja gambar. Belanja gambar video, je. Video. Belanja video je. Belanja lobster mahal. Lobster naik harga guys. Risan. Sedia. Itulah biru dan merah. Mana hijau-hijau? Budak-budak kat Pulau Mabu ni memang terror spot geng. Mana datang kudrat diorang. Ada yang dah masuk lari siap boleh main tarik tali lagi. Lepas tu boleh main bola sepak lagi. Dahsyat diorang. Diorang memang bersemangat setiap kali tim Medicom datang. Program sukan bersama rakyat ni memang dah beberapa kali tim Medicom buat setiap kali datang ke Pulau Mabu ni. Korang bayangkanlah,
sebelah padang sukan diorang ni disajikan dengan pemandangan tepi laut yang cantik. Panjang hari kedua ni kita orang banyak habiskan masa bermain dengan budak-budak ni lah, sambil bersembang dengan orang kampung. Ni rumah sukan dia ni. Tengok. Ha. Adik ni jual petai tau. Dek, ada jual petai dek? Kita nak menuju ke Sekolah Kebangsaan Pulau Mabul untuk program pagi ini, klinik kesihatan, klinik pergigian, sunaton dan juga klinik perubatan Islam. Tugasan kita hari ini hari ketiga program klinik kesihatan, pergigian. Saya bahagian sunaton lah. Ada sejumlah penduduk, kanak-kanak dekat Pulau Mabul ni akan disunatkan hari ini, insyaAllah. Nabila bekerja di klinik pergigian Kelak dan saya mewakili Dental Medicom lah kat sini. So kat sini so far sebab saya belajar dental kan, so saya memang tengok bahagian gigi orang lah. So, kebanyakannya budak-budak ni bila senyum memang tak nampak gigi langsung. Ada some yang memang nampak cantik, tapi some tu memang most of them memang senyum memang tak nampak, tak ada gigi dah lah. So bila depan kita tahu dah tak jaga, kita tahu dalam lagi lah tak boleh nak jaga kan. Sebab dulu datang memang lagi teruk lah. Sekarang datang so far so good sikit lah. Sini memang tak ada apa-apa cakap lah, sebab kebanyakan orang kan macam stateless, tak ada document kan. So memang orang betul-betul mengharapkan Medicom lah untuk datang dan bantu diorang. Last year datang memang ramai sangat orang datang. Ramai yang datang perlukan bantuan lah. Tapi sebab semalam last year kita orang limited resources kan. So kita orang just memang pilih lah yang mana yang boleh buat, kita buat. And then diorang pun macam susah nak pergi ke Sempurna, ada yang tak dapat naik boat ke apa semua. So memang diorang truly mengharapkan lah kita untuk datang dan bantu diorang. Selain daripada tu, tim Medicom ni ada bawa tok-tok mudim untuk khatankan anak-anak di Pulau Mabun. Majoriti diorang kat sini banyak yang beragama Islam. Ramai masih lagi budak-budak ni tak berkhatan. Bila tim Medicom buka je klinik kesihatan, peramai rupanya yang memerlukan. Aku pun apa lagi, letaklah kamera dan bantu mana yang tak mampu. Ramai sangat yang masih lagi memerlukan bantuan, terutamanya bantuan kesihatan. Saranan saya, saya mengharapkan semua masyarakat, baik di dalam, baik di luar, kita bersama-sama bersatu hati, melapangkan dada kita untuk membantu mereka ni yang perlukan pertolongan kita. Jadilah manusia yang tamakkan pahala. Bila tamak pahala, kita akan berlapang dada untuk membantu mereka. Tak kira siapa mereka. Orang Islam ke, orang kafir ke, dan orang yang bukan Islam ke, baik di dalam negara kita atau negara kita, kita kena bantu mereka. InsyaAllah dengan bersedekah itu, Allah telah berjanji, orang yang bersedekah itu tidak akan jatuh miskin. InsyaAllah, kita kena pegang kat situ. Saya bernama Mubin bin Haji Faraja, berusia 57 tahun, pengurusi di Pulau Mabul sejak 2004 lebih kurang, dan pada masa yang sama juga nelayan tenggelam di Pulau Mabul. Pulau Mabul memang telah dikenali ramai sama ada dalam negara maupun luar negara, lebih kurang pulau yang terpencil di tengah lautan, iaitu daripada Tanah Besar lebih kurang dalam hampir 17 batu nutika kedudukan Pulau Mabul. Pulau Mabul telah dihuni oleh generasi kami sejak tahun 1974. Maksudnya masa ketika itu memang kita terlibat secara langsung turun pergi laut menjadi nelayan ataupun membantu keluarga semata-mata untuk meneruskan hidup. Selaku penduduk Mabul itu memang kerjaan utama ialah nelayan. Alhamdulillah, setelah mencapai pada tahun 1986 tertubuhnya pelancongan dekat Pulau Mabul, terutama di Pulau Sepadan iaitu Bunga Gagers. Seterusnya, bila mana pengusaha pelancongan di Sepadan telah dipindahkan ke Pulau Mabul,
Bagi masyarakat di Pulau Mabul, sektor pelancongan adalah satu perusahaan jenis yang boleh membantu masyarakat, di mana peratusan penduduk di sini lebih kurang dalam 70% ialah sebagai nelayan, iaitu kaum Adam ataupun lelaki. Pada masa yang sama, kaum Hawa ataupun di kalangan ibu-ibu turut terlibat dalam berkhidmat di sektor pelancongan sebagai buruh kasar ataupun pembantu, sama ada housekeeping ataupun bahagian kitchen. Maka pada saat ini usaha itu alhamdulillah sedikit sebanyak dapat membantu masyarakat di Pulau Mabul. Masalah yang dihadapi masyarakat di sini, dia macam-macam masalah. Di antara masalah yang selalu dihadapi, berlaku perubahan iklim ataupun musim tengkujuh, salah satu hambatan kepada masyarakat untuk ke tanah besar lah, berbelanja khususnya. Yang tu pun kira dia bermusim lah. Seterusnya masalah air. Walaupun banyak terdapat perigi di Pulau Mabul, tapi ianya boleh dikatakan kandungan asin itu agak tinggi. Maksudnya, walaupun air perigi di Pulau Mabul boleh digunakan, ianya untuk memandi sahaja ataupun membasuh kain. Namun, bila mendapat sumber air minum yang bersih, sekiranya ada perahu, bila mana balik daripada Pekan Sempurna, mungkin mereka yang mempunyai perahu dapatlah memuat air itu dan beberapa gelen. Akan tetapi kepada mereka yang tidak mempunyai akses pengangkutan, terpaksa mereka membeli kepada orang yang menjual air. Untuk makluman tuan-tuan, setiap satu gelen kapasiti 25 liter ialah harga RM3 satu gelen. Itu pun biasanya dalam seminggu dua kali air yang akan dihantar pergi Mabul. Kadang-kadang ketiadaan air. Banyaklah perkara-perkara yang menghambat kehidupan masyarakat di Pulau Mabul, terutama macam bab-bab kesihatan ni, itu salah satu juga masalah yang dihadapi. Terutama kepada mereka yang tidak mempunyai dokumentasi yang layak untuk mendapatkan rawatan, terutama daripada hospital kerajaan. Mereka terpaksa jumpa dengan klinik-klinik berdekatan di daerah Sempurna dengan kadar bayaran yang mampu dapat dibayar. Sekiranya bila mendapat sakit berat, tak ada pilihan lain. Walaupun harga itu amatlah tinggi, terpaksa mereka panjangkan pergi hospital. Tapi alhamdulillah, kerajaan kita hari ini insya-Allah, walaupun pesakit itu bukan berstatus kewarganegara, masih dilayan. Walaupun tak dapat membayar sepenuhnya, kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan masih memberi satu ruang untuk pesakit itu bernafas. Maknanya, walaupun dikenakan cas bayarannya yang tinggi, diorang masih diberi peluang untuk membayar. Walaupun tidak lunas, mereka boleh membuat bayaran dengan beransur-ansur setiap bulan. Sekiranya macam ada pendapatan lebihan daripada perbelanjaan seharian. Namun demikian, maklumlah tuan, orang nelayan kadang-kadang dia kais pagi, makan pagi. Begitulah sebaliknya insya-Allah.